tentang pemimpin PAS yang mencadangkan mereka yang paling sesuai menjadikan calon Perdana Menteri. Ya, tak apa. I think they have right to say so. And I don't have a right to claim. Kita punya parti ini, kita hubungan baik. Dan perkara seperti itu pasti akan dibincang. Dan nanti keputusan dibuat oleh pimpinan parti, bukan oleh saya. Ya, pasal walaupun saya chair, dia ada PAS, dia ada gerakan MIPP Bersatu. Nanti kita akan bincang apa yang kita fikirkan terbaik untuk Perikatan Nasional. Itu akan diputuskan. Dan sama sekali PAS pun macam tidak berpuas hati yang akan melantik Datuk Sekali menjadi setiausaha. Itu pun juga. Walaupun dalam Perlembagaan Perikatan Nasional, dia kata Setiausaha Agong, Timbalan Setiausaha Agong, PN, akan dilantik oleh pengerusi. Kan? Itu is in the constitution. But even in spite of that, we will discuss in our next meeting. Okay. All right.